Oke. Itu lagi seorang juga dulu lah ya. Oke. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua pelajar Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Okay, hari ini kita sangat-sangat mengalu-alukan kehadiran semua pelajar Kolej Matrikulasi Pulau Pinang ke program kita iaitu e-revision untuk subjek biologi. Okay, disebabkan kekangan yang kita ada, kita tak dapat menjalankan revision kita, ulang kaji kita secara bersemuka. Jadi kita, ini adalah antara usaha yang kita jalankan adalah kita jalankan ulang kaji kita secara maya. Okay. Dan program kita hari ini, bengkel pecutan kita hari ini adalah di bawah jawatan kuasa program kecemerlangan akademik Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Okey, saya Puan Zakiah binti Rashid akan bertindak sebagai moderator untuk slot, untuk sesi pada malam ini. Untuk sesi malam ini. Okey, baik. E-revision subjek biologi ini akan dilaksanakan sebanyak 2 sesi. Okey, sesi yang pertama adalah pada malam ini dan sesi yang kedua adalah pada minggu hadapan. Okey, sesi hari ini ada 2 slot, okay, yang melibatkan 2 topik lah. Topik yang pertama, okay, topik yang pertama adalah topik molecules of life yang akan dijalankan oleh Puan Rohayu binti Mat Said. Okay, dan untuk topik yang kedua, slot yang kedua akan dilaksanakan oleh penceramah kita Encik Azman bin Muhammad Noh. Okay, dan ingin diingatkan di sini. Ingin diingatkan di sini para pelajar jika mempunyai sebarang soalan boleh dikemukakan di ruangan chat di YouTube live kita. Okey. Okey, baik, tanpa saya membuangkan masa lagi, maka saya persilakan Puan Rohayu binti Mat Said untuk membincangkan soalan dan teknik-teknik menjawab untuk topik satu iaitu Molecules of Life. Persilakan. Okay. Alright. Assalamualaikum. Okay, dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Okay, hari ini untuk sesi saya akan menceritakan topik yang pertama, which is Molecules of Life. Okay, so untuk Molecules of Life, pada final exam, peruntukan markah, okay, berdasarkan kepada jadual penentu ujian, okay, kita diberikan sebanyak 5 markah untuk topik yang pertama, Molecules of Life. Okay, dan untuk hari ini, saya tidak bersyadang untuk memberikan second lecture. Apa yang kita buat adalah kita akan go through which is a little bit on that subtopic and then go through contoh-contoh soalan. Okay, sebab untuk final exam, okay, kita akan tengok macam mana olahan markah yang diberikan which is 5 markah. Okay. So ini adalah subtopik yang ada. Kita ada 5 subtopik. Okay, 5 subtopik have water, then kita ada protein, carbohydrates, lipid dan juga nucleic acid. So kita akan pergi setiap satu untuk kita buat revision. So topik yang pertama adalah water. Okay, so topik yang pertama adalah water. So untuk water, kita kena tahu struktur water molecule. So seperti yang ada dalam gambar raja, untuk structure of water molecule, kita ada oksigen atom. Okay, satu oksigen atom and then kita ada 2 hydrogen atom. Okay, this is how the structure of water looks like. Okay, with the partially charged for the oxygen, which is negative, and for the hydrogen atom, which is a positive. Okay, the next one is the properties of water. So, this is all the properties of water that we have. So, sama jugalah. Okay, you kena tahu untuk properties of water. Okay, next kita pergi kepada contoh soalan.
Okey, contoh soalan yang melibatkan water dan setiap satu subtopik saya menyediakan dua contoh soalan. Okey, dua contoh soalan di mana setiap satu soalan kita akan berikan sebanyak 5 markah. Okey, sebab kita tahu di SPM ada 5 markah kan. So setiap satu soalan tu saya buat untuk 5 markah. Okey, untuk yang pertama kita ada structures of water molecules. Okey, kalau kita tengok gambar aja yang diberikan. So kita ada struktur water. Okay, kita ada dekat sini ada 3 molekul air. So soalan minta untuk kita label A dan juga B. Okay, which is one that you have for the A and B. So kalau kita tengok dekat A, so A adalah merujuk kepada ikatan di antara molekul air, which is between a water molecules. Okay, or between water molecules. Dan B adalah merujuk kepada ikatan within a molecule of water. Okay, dalam satu molekul air, so ikatan yang terbentuk antara atom tersebut adalah dilabel sebagai B. So that A kita akan letak sebagai hydrogen bond dan B kita akan tulis sebagai covalent bond. Okay, di mana kalau kita tengok dekat sini perkataan bond di bracketkan. So bermaksud optional. Nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Okay, sebab dalam soalan dah ada perkataan bond. So tak ada masalah. Alright, so itu untuk yang pertama. Okay, yang kedua kita ada soalan yang berkaitan dengan properties of water which is related to the temperature. Okay, and we have specific heat capacity as well as high latent heat of vaporization. Okay, so why my water must absorb relatively large amount of heat, okay, in order to change its temperature. Sebab kita tahu air perlu untuk menyerap apa yang banyak untuk menaikkan 1 degree Celsius suhu dia. So kenapa ini perlu dijalankan ataupun kenapa perlu absorb quantity heat yang banyak? So ini adalah untuk jawapan break the hydrogen bond. So memutuskan ikatan hidrogen yang ada di antara molekul air. So that is why okay, water must absorb large quantity of heat okay, in order to change its temperature. So dekat sini kita bagi 1 markah. To break the hydrogen bond, right? Okay, soalan C. Again, another properties of water which is polar molecule and this polar molecule is related with the universal solvent. Okay, which is a properties of water. So, the word polar means charge. Sebab kita tahu molekul air. Okay, molekul air kita ada hydrogen atom, 2 hydrogen atom dengan 1 oksigen. Okay, 1 oksigen atom. So bermaksud bila kita consider okay, water as a polar molecule, jawapan kita perlu merujuk kepada oksigen atom dan juga hydrogen atom yang ada dan kaitkan dengan dia punya charge. Okay, kita tahu oksigen atom mempunyai partially charge. Okay, dan hydrogen atom mempunyai positive charge. Okay, positive charge. So, kita pergi kepada oksigen atom, which is oksigen atom is partially negative charge. Okay, ada perkataan atom dekat sini. So, untuk oksigen, pelajar tidak boleh hanya menulis perkataan oksigen sahaja. Okay, pelajar tu perlu menulis perkataan atom. Merujuk kepada atom dekat sini and dia punya charge dia adalah partially charge. Negative charge. Okay, itu untuk oksigen atom. Okay, 1 markah. Okay, manakala untuk hydrogen atom pula, kita ada 2 hydrogen atom. So, pelajar perlu untuk meletakkan 2 hydrogen atom. Okay, dan charge untuk 2 hydrogen atom tersebut adalah positive charge. Partially positive charge. Okay, so that is why water is considered as a polar molecule. Okay, so itu contoh soalan yang pertama untuk water. Okay, contoh soalan yang kedua. Okay, untuk water. So dekat sini kita ada situation when compound XY okay, dissolve in water. So kalau kita tengok dekat sini, ini merujuk kepada properties of water yang pertama, which is water as a polar molecule and act as a universal solvent. Okay, so dekat sini soalan minta name the bonds that link hydrogen and oxygen atom
within the water molecules. So bila kita ada perkataan within the water molecule, bermaksud dalam satu molekul air. Okay, apa nama ikatan? Sebab ada perkataan within dekat sini. Okay, ikatan di antara oksigen dengan hidrogen atom. So jawapan kita perlulah covalent bond, bukan hydrogen bond. Okay, and student tend to confuse dekat sini lah. Okay, instead of covalent bond, pelajar akan tulis hydrogen bond. So kita tengok perkataan. Kalau perkataan dekat sini adalah between, then it should be hydrogen bond. Okay, kalau within bermaksud dalam satu molekul air, apa ikatan yang ada. So jawapan dia adalah covalent bond. Okay, satu markah. Okay, untuk B pula, property of water shown in figure given. So berdasarkan kepada gambar rajah yang diberikan. Okay, properties of water dekat sini adalah merujuk kepada universal solvent dan ada perkataan dekat belakang ni. Okay, jangan hanya letak jawapan universal solvent sahaja. Jawapan perlu penuh. Okay, ataupun you nak letak perkataan polarity that makes water as a universal solvent. Ha, boleh jugalah. Okay, as long as you ada dua poin ini. Satu universal solvent, satu perkataan polar. Okay, the way you arrange the answer is up to you. Okay, as long as ada poin, then kita akan bagi satu markah. Okay, itu untuk soalan B. Okay, untuk soalan C pula. Okay, soalan minta kita bagi example of compound XY. So, kalau kita tengok dekat situ ada compound XY. Okay, di mana air akan mengelilingi surrounding that compound. Okay, as the compound dissolve in water. So, kita ada banyak pilihan. Okay, kalau ikut contoh, kalau dalam awak punya nota, kita bagi contoh yang paling mudah, which is sodium chloride. Ini contoh yang paling mudah. Okay, garam, sodium chloride. Okay, ataupun you tulis salt saja pun boleh. Ataupun NaOH. Okay, so ini kita bagi satu markah untuk one example. Okay, next, soalan yang seterusnya, kita tanya what is the characteristics of this compound that allow it to dissolve in water. So, one is the characteristics of sodium chloride. So, kita ada banyak pilihan dekat sini, sama ada you tulis ionic compound, ataupun you tulis held together by ionic bonds, ataupun is a polar compound, ataupun is a charged molecule. So, ada banyak pilihan jawapan dekat sini untuk kita letakkan reason ataupun characteristics of compound XY yang kita tulis ataupun yang kita pilih. So, untuk jawapan characteristics ini, kita bagi satu markah. Okay. Okay. Next, untuk soalan D, what is a specific term to describe dissolved ion surrounding by water molecule? Okay, yang ini kalau kita tengok, kalau you rujuk nota muka surat 2. Okay, rujuk nota muka surat 2. Okay, ada satu istilah yang kita gunakan untuk explain ataupun untuk describe keadaan di mana the compound or that ionic compound yang dissolve dikelilingi oleh molekul air. So, that term adalah hydration shell. Okay, ataupun kita panggil hydrated ion ataupun kita panggil solvation shell. Okay. Yang ni boleh ada. Ada di muka surat 2 nota awak. Okay, if you go through for the examples, okay, of the substances that dissolve in water. Okay, ada perkataan hydrogen shell dekat situ. Okay, which is term yang kita describe untuk dissolve ion surrounded by water molecules. Okay, so itu adalah untuk subtopik yang pertama water. Okay, dua contoh soalan yang saya berikan dan melibatkan 5 markah. Okay, 5 markah. So kita pergi kepada subtopik yang kedua, kita ada carbohydrates. Okay, subtopik yang kedua kita ada carbohydrates. So untuk carbohydrates, okay, dekat sini saya nyatakan juga apa kita panggil overview untuk carbohydrates. Okay, overview untuk carbohydrate as a polymer. So dekat sini kita ada okay, simple carbohydrate, kita ada complex. Okay, so as a revision, for the simple kita ada monosaccharide, very simple sugar, and then you have more two monosaccharide which is form a disaccharide. Okay, contoh-contoh monosaccharide ni kita ada contoh disaccharide. Okay, dan kita ada polysaccharide.
Okay, ini adalah tiga jenis contoh polisakarat. Kita ada starch, glycogen dengan cellulose. Okay, dan untuk polisakarat, okay, as we know, we have to remember the monomer. Okay, ini adalah agak serba sikit gambaran. Okay, sebagai revision untuk carbohydrates. So, untuk soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama. Okay, kalau tengok dekat sini, saya cuba mengambil satu soalan short essay. Okay, untuk 5 markah. Okay, satu soalan sahaja. Dan satu soalan tersebut akan memberikan 5 markah so that we have to make a short essay. So macam tu jugalah. So dia ada banyak kebarangkalian untuk soalan yang diberikan. Boleh jadi soalan struktur. Okay, 1 markah, 2 markah macam tu. Ataupun dia boleh bagi satu soalan sahaja dan straight away terus kepada 5 markah. So contoh yang soalan yang saya berikan, okay, ada dua komponen dekat sini. Komponen yang pertama adalah structure of glycogen dan yang kedua adalah explain how it is suitable as storing energy. Okay, so bila soalan minta kita buat description ataupun kita describe, so that means we have to write in the short answer, which is in the short paragraph, make it as a short essay. Okay, so untuk soalan ini 5 markah, so macam mana dia bahagikan 5 markah kepada 2 bahagian. So untuk structure of glycogen, peruntukan markah adalah 3 markah. Okay, manakala bila you explain kenapa dia suitable as energy storage, so kita ada 2 markah. Okay, so first we have to explain for the structure of glycogen. So let's look for the answer. So here I give you 4 characteristics ataupun the structure of the glycogen. Okay, then you can make it as your answer. Okay, first, glycogen is a compact structure. Okay, and the monomer for the glycogen is alpha-glucose. And that monomer is joined by alpha-1,4 and alpha-1,6 glycosidic bond. Okay, it's a highly branched structure. So, untuk poin yang ada yang 4 yang pertama ini, so semua ini adalah merujuk kepada structure dia. Okay, kita merujuk kepada struktur dia. Okay, macam mana kita nak jawab? Kita tak boleh jawab dalam bentuk point form macam ni sebab soalan minta describe. So, awak perlu jawab dalam bentuk essay. Okay, making a short essay. Okay, so kita ada 3 markah. So, kita akan ambil mana-mana 3 point untuk 3 markah yang pertama pada bahagian structure of glycogen. So, kalau kita tengok dekat sini ada gambar rajah untuk glycogen. So, kita tahu monomer untuk glycogen adalah alpha-glucose dan setiap monomer akan dihubungkan oleh alpha-1,4. Okay, dan cabang tersebut akan dihubungkan oleh alpha-1,6 glycosidic bond. So that's why kita ada 2 ikatan, alpha-1,4 and alpha-1,6 glycosidic bond. Okay, and the other one, if you can see for the structure of glycogen is very highly branched. Okay, perkataan highly branched. Okay, jangan tulis branch saja sebab branch kalau kita tengok amylopectin pun branch juga. Okay, so untuk glycogen, the word should be highly branched structure. So mana-mana 3 poin dekat sini, kita akan dapat 3 markah. Okay, untuk 2 markah yang seterusnya adalah untuk function. Okay, which is kenapa glycogen sesuai untuk dijadikan sebagai bahan simpanan. Okay, so we have the word easy to hydrolyze. So once we hydrolyze the glycogen, so we can have more alpha glucose. Okay, can be produced. Okay, ini 1 point. Okay, point yang seterusnya. Okay, glycogen has low solubility. Ataupun kita boleh kata glycogen is insoluble in water. So that it will not affect the water potential of the cell or that it does not diffuse out of the cell. So untuk 2 poin ini adalah merujuk kepada the reason. Okay, kenapa kita katakan glycogen sesuai untuk dijadikan sebagai bahan simpanan. Okay, so ini adalah contoh soalan yang pertama. So keseluruhan jawapan ini akan memberikan jumlah markah sebanyak 5 markah. Okay, which is based on the question describe. Right? Okay, ini adalah untuk subtopik yang kedua, carbohydrate. Contoh soalan yang pertama. Okay, contoh soalan yang pertama. Okay, contoh soalan yang kedua. Okay, so dekat sini saya sediakan contoh soalan yang kedua. Masih lagi pada subtopik carbohydrates. Okay, masih lagi pada subtopik carbohydrates. Okay, di mana
Okay, diberikan gambar raja rice plant. Okay, adalah sikit introduction dekat sini. Okay, so kita ada full of starch. So the first question ask you for the name the monosaccharide that make up this polymer, which is starch. Okay, so that monosaccharide is called alpha glucose. Biasalah. Okay, the way you write the alpha glucose, the alpha should be very clear for the symbol alpha. Make sure. Okay, so that we can make a differentiate, we can difference between your alpha and your A kecil. Okay, kalau kata huruf A tu nampak alpha tu macam A kecil, then tak boleh lah. Okay, dia mesti alpha. The way you write the alpha is very important. Okay, if I can draw here, okay, as a revision, how the structure of alpha glucose. So, glucose as a monosaccharide. Okay, we have the hexagon shape. Okay, untuk revision sajalah. Okay, kita ada 6 carbon. So, di mana alpha glucose adalah merujuk kepada monosaccharide. Okay, pada carbon pertama, OH berada di bawah. KH berada di atas. Okay, carbon kedua, OH juga di bawah. H di atas. Okay, carbon ketiga, OH di atas. H di bawah. Carbon keempat, OH di bawah. H di atas. Okay, carbon kelima, kita ada H. Dan bercantum dengan carbon keenam, CH2OH. Okay, so that you have to know the structure of the alpha glucose. As you know for the structure of alpha glucose, then you don't have any problem for the structure of beta glucose. Okay, because beta glucose hanya beza pada carbon pertama sahaja. Untuk OH berada di atas, H berada di bawah. Okay, so ini sebagai rujukan untuk structure of alpha glucose. Okay, next. Okay, soalan yang kedua. Okay, describe two ways in which structure of starch related to its function. Okay, how do we answer or how we answer for this kind of questions? Okay, kita ada 4 markah dekat sini. Okay, kita ada two ways. Dua cara. So, dua cara ini bermaksud kita perlu terangkan struktur dan daripada struktur tersebut macam mana kita kaitkan dengan fungsi. Okay, fungsi untuk struktur tersebut yang ada dalam starch. Okay, yang pertama. Okay, yang pertama kita boleh katakan dari segi struktur kita tahu starch is made up of alpha glucose. Okay, starch is made up of many glucose ataupun starch is made up of many alpha glucose. Okay, so kita kaitkan dengan fungsi dia. So, apa fungsi dia? Kita tahu fungsi untuk glucose adalah sebagai respiratory substrate. Nah, ini yang kita katakan two ways structure related to its function. Okay, you are not giving the structure just for the structure, you have to relate with the function of that structure. So for this one, you have glucose. So apa fungsi glucose? Kita tahu as a respiratory substrate. So untuk ini, satu markah untuk struktur, satu markah untuk function. Okay, so itu adalah untuk poin yang pertama. Okay, option yang lain. Okay, kita tahu starch adalah polysaccharide. Okay, dan polisakarat adalah molekul yang besar. So, dari segi structure of starch, kita boleh nyatakan starch is a large molecule. Okay, dan kita kaitkan dengan fungsi dia. So, since the starch is a large molecule, so starch will not dissolve in water. For that, we can say starch is insoluble in water and there is no osmotic effect for that starch. Okay, ini adalah poin yang lain yang boleh dinyatakan sebagai jawapan. Okay, poin yang lain juga yang boleh dijadikan sebagai jawapan untuk soalan ini. Okay, dari segi struktur, kita katakan starch adalah compact ataupun kylene. Okay, so how you relate with the function which is as a storage so that kita boleh simpan dalam kuantiti yang banyak. Okay, more can be stored in available space. Okay, so dua contoh soalan untuk subtopik yang kedua, which is a carbohydrate. Okay. Okay, so saya teruskan untuk subtopik yang ketiga. Okay, kita ada lipid untuk subtopik yang ketiga. So, lipid, sejenis makromolekul juga,
Okay, dan mempunyai monomer ataupun kita kata komponen untuk lipid, kita ada glycerol dengan fatty acid. Okay, dua komponen yang made up for the lipid, glycerol dengan fatty acid. So, sedikit revision tentang lipid. Okay, it's a non-polar, it's not dissolved in water, okay, boleh bertindak sebagai support, and then ada energy storage, ada cell signaling for the function. Okay, kita ada tiga jenis lipid. Okay, sebagai ulang kaji, kita ada triglyceride, kita ada phospholipid, and then kita ada steroid. Okay, kita tak ada wax ya. Untuk silibus awak, kita hanya ada steroid. So, ini adalah gambar aja. Simple drawing ataupun simple diagram of the structure. Triglyceride, phospholipid, and then you have steroid. Okay, now kita pergi kepada contoh soalan. Okay, macam biasa kita tengok contoh soalan yang berkaitan dengan lipid. Okay, given here is the structure for the triglyceride. Okay, you have a structure of the triglyceride. Kalau boleh tengok dekat sini. Okay, so untuk soalan yang pertama, dia minta kita draw. Okay, draw. Untuk triglyceride, selain daripada formation yang kita perlu tahu untuk draw, okay, soalan ini tak minta formation, tapi dia minta how show the molecules produced. Okay, from the complete hydrolysis of the triglyceride. So that means what happened when we break down this triglyceride. Apa molecules yang kita dapat? So kita perlu draw molekul tersebut. Okay, untuk triglyceride kita tahu komponen yang made up untuk triglyceride adalah glycerol dengan fatty acid. So daripada gambar rajah yang diberikan dekat sini, okay, kita perlu draw structure of glycerol, satu glycerol, dan kita perlu draw untuk fatty acid. Dan gambar rajah fatty acid kita perlu sama dengan gambar rajah yang ada dalam soalan. Okay, so first kita draw dulu untuk glycerol. Okay, kita label ada satu glycerol. Okay, and then kita draw. Okay, glycerol terdiri daripada tiga carbon. Okay, dan setiap carbon ada satu hydroxyl group, OH. Dan pada ikatan yang lain ada hydrogen atom. So, ini adalah gambaran untuk satu molekul glycerol sebagai produk yang kita hasilkan bila kita hydrolyze the triglyceride. Okay. Next, kita ada tiga fatty acid. Okay, so kita label tiga fatty acid. Okay. So, macam saya cakap tadi, untuk fatty acid, kita perlu draw fatty acid. Gambar rajah fatty acid kita adalah sama seperti apa yang ada dalam struktur triglycerat yang diberikan. Okay, which is kalau kita tengok dia punya R, okay, dia tak tulis R, dia tulis fatty acid chain. Semua fatty acid chain. So, kita perlu tulis fatty acid chain instead of R. Okay, which is untuk fatty acid kita ada carbon. Okay, kita ada carboxyl group, C double bond OOH. Okay, dan kita ada long hydrocarbon chain, which is R. Biasanya kita letak simbol R. Tapi dalam soalan ni dia tak bagi R. Dia bagi fatty acid chain. So kita tulislah fatty acid chain. Sebab kita ikut apa yang ada dalam soalan ni, gambar raja. Okay, kalau kita letak R macam tak sama pula. Memanglah R tu fatty acid chain. Okay, tapi dalam gambar raja dia tulis perkataan fatty acid chain. Okay, since kita ada tiga, saya cadangkan kita tulis tiga juga. Okay, sebab kita tak pasti macam mana pembahagian markah tersebut. So, untuk lebih selamat, why not kita draw tiga? Okay, so kita ada tiga fatty acid chain. Okay, so we have fatty acid chain. Okay. So, kalaulah katanya sekiranya markah yang diberikan hanya kepada satu fatty acid chain saja, so I think it doesn't matter kalau kita tulis tiga fatty acid chain. Okay, masih lagi kita boleh dapat markah penuh. Okay, kita takut kalau kata kita label tiga fatty acid chain tapi kita draw satu sahaja. Takut yang tu nanti mungkin kita kehilangan markah. So, cadangan kita just draw tiga fatty acid. Okay, walaupun drawing kita adalah sama. So, ada tiga markah dekat sini. Okay, ada tiga markah. Di mana kita ada glycerol, satu glycerol, betul. So, kita bagi satu markah.
Dan untuk fatty acid, since kita ada tiga fatty acid chain, keseluruhan kita bagi dua markah. So total kita ada tiga markah. Okay, itu untuk soalan yang melibatkan drawing. Okay, you can go back and try. Okay, make sure you try to draw for how you form the triglyceride through the condensation process. Okay, through the condensation. So kena practice jugalah. Okay, untuk buat drawing. Okay, soalan yang kedua. Okay, sedikit berbeza pada soalan-soalan sebelum ni. Okay, possible consequences. Okay, very low fat diet. Okay, tapi for the someone who has a very active lifestyle. Okay, kita tahu fat, lemak juga perlu sebenarnya sebagai komposisi yang nutrisi yang perlu ada dalam badan kita. Okay, walaupun ada sesetengah lemak, kalau kita ambil berlebihan mungkin mendatangkan mudarat. Tapi sebenarnya lemak juga perlu ada dalam kita punya komposisi diet. So, apa kesan sekiranya pengambilan fat adalah kurang tetapi masih lagi menjalankan kehidupan yang aktif? Okay, dekat sini saya bagi empat cadangan jawapan. Okay, apa kesan yang akan ada sekiranya perkara ini berlaku? Okay, yang pertama, loss of weight. Okay, ataupun lower the BMI. Okay, yang kedua adalah reduce metabolic rate. Yang ketiga adalah reduce insulation. Okay, dan yang keempat adalah fatigue. Boleh juga menyebabkan fatigue. So, dekat sini kita cadangkan ada dua markah. So, jumlah keseluruhan adalah lima markah. Untuk soalan yang pertama, contoh soalan pertama, subtopik yang ketiga, lipid. Okay, so saya bergerak kepada soalan yang kedua. Contoh soalan yang kedua. Okay, contoh soalan yang kedua. So, contoh soalan yang kedua adalah merujuk kepada structure of one types of lipid. Okay, shows the structure of a lipid. So, kalau kita tengok dalam gambar raja, kita ada polar head. Okay, kita ada phosphate group. Then kita ada glycerol. Dan kita ada dua fatty acid. Okay, so berdasarkan gambar rajah, soalan minta kita nyatakan apa jenis lipid yang diberikan. So kita tahu lipid ada tiga jenis. Kalau ada phosphate group dekat sini, so jenis fosfolipid, jenis lipid kita adalah fosfolipid. Okay, pertama untuk satu markah. Okay, soalan kedua, describe. Okay, mana-mana soalan yang berkaitan dengan describe, explain. So, please remember jawab dalam bentuk short answer. Okay, kalau boleh jangan letak point lah. So, point ini sebenarnya adalah untuk kita just nak tunjuk, oh, point ni dapat markah, point ni dapat markah. Tapi dalam exam yang sebenar, bila kita menulis jawapan, kita perlu menulis jawapan dalam bentuk short answer. Okay, as if kita buat ayat tanpa perlu meletakkan dash, bullet or number. Okay. Alright, so kita ada importance in the formation of the plasma membrane. Okay, it's a phospholipid bilayer. So kita tahu structure phospholipid bilayer, bentuk dia macam ni. Okay, kita ada phospholipid bilayer. Okay, so dia punya main features dia adalah, okay, dia punya main features dia adalah, kita tahu phospholipid adalah struktur yang kita panggil sebagai amphiphatic. Is amphiphatic molecule. Apa maksud amphiphatic? So amphiphatic bermaksud structure ini mempunyai region yang hydrophilic dan region yang hydrophobic. Itu maksud amphiphatic. So macam mana struktur fosfolipid boleh memberikan kepentingan kepada struktur plasma membrane? So jawapan kita perlu berkaitan dengan struktur fosfolipid tersebut, di mana bahagian kepala fosfolipid tersebut kita panggil sebagai hydrophilic head. Okay, dan ciri hydrophilic head tersebut adalah dia suka air. So biasanya dia akan expose to the extracellular fluid. Nampak? Facing towards the extracellular fluid. So macam inilah, ke arah luar. Okay, ataupun dia menghadap ke dalam, which is menghadap ke arah cytoplasm. So, itu adalah keadaan fosfolipid, okay, yang menjadikannya sebagai komponen utama dalam plasma membrane. Okay, next kita pergi pula dekat ekor dia. Okay, untuk ekor dia, okay, ciri untuk ekor dia, tail dia kita kata hydrophobic.
So that hydrophobic, kalau kita tengok dekat sini, dia akan menghadap antara satu sama lain, which is facing to each other. That is why dia boleh membentuk keadaan yang kita panggil phospholipid bilayer. Okay, so kita boleh tulis jawapan kita sebagai the hydrophobic tail facing to each other, which is away from water. Okay, satu markah. Alright. Next, kita pergi kepada perbezaan antara lipid yang kita nyatakan dengan triglyceride. Okay, untuk soalan perbezaan, saya selalu pesan kepada pelajar, setiap perbezaan sila tulis dalam paragraf yang berbeza. Okay, sila tulis dalam paragraf yang berbeza supaya mudah untuk kita cari poin perbezaan. Okay, jangan sambung awak punya perbezaan tu letak dalam satu paragraf. So nanti kita jadi payah nak cari. So kita letak dalam paragraf yang berbeza. Okay, tak salah pun. Tak salah. So soalan minta dua. So bila soalan minta dua, just bagi dua. Jangan bagi lebih. Okay, walaupun kita tahu ada poin yang lebih, tapi kita jangan bagi lebih. Okay, because format untuk pemeriksaan, sekiranya soalan minta berapa, dua, tiga, so jawapan yang diberikan, yang kita semak hanyalah dua yang pertama. Sekiranya soalan minta dua. Kalau dia minta tiga, so kita akan semak tiga yang pertama sahaja. In case if you have other option for the answer, biasanya kita dah tak tengok. Okay, so that take note on this one. Okay, sila jawab berdasarkan kepada bilangan yang diminta. Okay, kalau kita tengok dekat sini, lipid yang diberikan adalah phospholipid. So, bermaksud kita perlu bagi perbezaan antara phospholipid dengan triglyceride. Okay, sama juga saya rasa pensyarah-pensyarah dah pesan, soalan perbezaan jangan jawab dalam tabel. Sila jawab dalam ayat yang penuh. Okay, di mana contoh untuk phospholipid, kalau kita tengok dia ada dua fatty acid chain. Ataupun dia ada dua fatty acid sahaja. Untuk triglyceride, ada tiga fatty acid. So, bila kita buat ayat, okay, we can say phospholipid consists of two fatty acids while triglyceride consists of three fatty acid. Okay, while ka, whereas ka, bolehlah. So, untuk yang kedua, kalau kita tengok phospholipid ada phosphate group. Okay, phospholipid consists of phosphate group. Tapi triglyceride tak ada phosphate group. Okay, so kita boleh nyatakan phospholipid has a phosphate group while triglyceride has no phosphate group. Okay. Biasanya kalau soalan minta perbezaan ni, kita jarang bagi perbezaan berdasarkan kepada function. Okay, biasanya kita bagi perbezaan yang utama adalah berdasarkan kepada struktur. Okay, lebihkan kepada struktur. In case kalau kata dah habis dari segi structure, then kalau you rasa nak letak untuk function, boleh. Tapi selalunya kalau kita buat perbezaan, kita akan lebih kepada struktur. Okay, so ini cara menulis soalan yang melibatkan perbezaan. So ada dua markah. Okay, satu markah untuk poin yang pertama. Okay, dan satu markah lagi adalah untuk poin yang kedua. Okay. Okay, sekejap ya. Terlari lah pula. Okay. Alright. Okay. Okay, kita go back. Okay, so macam inilah. Okay, untuk soalan yang kedua. Contoh soalan kedua dalam subtopik yang ketiga, which is lipid. Okay, untuk subtopik yang keempat, kita ada protein. Okay, kita ada protein. So, untuk protein, macam biasa, kita kena tahu dia punya monomer. So, monomer untuk protein adalah amino acid. Okay, kalau macam tadi untuk karbohidrat, saya draw alpha glucose. Okay, that will be the monomer for the carbohydrates. Okay, glucose, alpha or maybe beta for the cellulose. So, untuk lipid tadi, kita ada glycerol dengan fatty acid. Okay, untuk protein, kita ada monomer which is amino acid. Ini adalah gambaran amino acid. Kita ada amino group. Kita ada R group ataupun side chain, kita ada hydrogen atom, kita ada carboxyl group, C double bond O, OH. Okay. Okay, then kita ada struktur protein berdasarkan kepada level of organization. Kita ada primary structure, secondary structure which is involve alpha helix dengan beta peptide sheet. Kita ada tertiary structure which is form a globular shape. And then kita ada quaternary structure which is consists of more than one polypeptide chain.
Okay, and then kita ada classification of protein berdasarkan kepada structure. So untuk syllabus kita, kita ada fibrous protein dengan globular protein. Okay, fibrous protein dengan globular protein. Okay, dan dekat sini ada penambahan sikit, ada based on composition, kita ada simple protein, kita ada conjugated protein. Okay, yang ini adalah based on function. So kalau function ada banyaklah. Okay, so gambaran serba sedikit tentang protein. Okay, contoh soalan. Okay, contoh soalan yang pertama. Okay, diberikan a formula structure of a polypeptide molecule. So that means you have more than one amino acid. Okay, so first the question asks you to state the number of monomers found in the polypeptide. This polypeptide. So how you calculate for the number of monomer in a polypeptide? You have to find out where is the peptide bond. Okay, kena tahulah peptide bond yang mana. Okay, bila dah tahu peptide bond yang mana, baru boleh kira berapa amino acid yang ada dalam polypeptide ini. So macam mana kita nak tahu kedudukan peptide bond? Peptide bond terbentuk di antara C double bond O and H. So kita ada satu peptide bond dekat sini. Okay. Okay. Next kita ada C double bond O N. So kita ada satu lagi peptide bond. Okay, dan kita ada C double bond O N. So kita ada satu lagi peptide bond. Okay, so bila kita ada tiga peptide bond dekat sini, then kita ada satu amino acid. Kita ada dua. Okay, ada satu amino acid. Kita ada dua amino acid, kita ada tiga amino acid, kita ada empat amino acid. So jawapannya adalah empat. Bilangan peptide bond yang kita ada tiga. Okay, bilangan peptide bond yang kita ada adalah sebanyak tiga. So number of monomers adalah empat. Okay, so itu adalah soalan yang pertama. Okay, next soalan yang seterusnya. Okay, show the structural formula of a polypeptide if another molecule of amino acid is added to form a pentapeptide molecule. So what you have to do for this question is you have to copy all the structure of the polypeptide. Okay, you kena salin balik semua structure yang ada dekat sini. Okay, dan perlu tambah satu lagi amino acid pada hujung dia. Okay. So macam mana kita nak buat? Okay, untuk yang ini saya ambil balik gambar raja ini. Okay, so kalau kita jawab kita kena draw semula lah. Okay, kita kena salin semula. Okay, dan saya akan tambah satu lagi amino acid. So penambahan amino acid saya adalah pada C double bond O untuk saya form peptide bond. So saya akan letak C double bond O yang memang dah ada. So saya akan letak N. Okay, dan jangan lupa ada hydrogen atom pada N supaya kita boleh menghasilkan satu lagi peptide bond dekat sini. Okay, dan N ini akan bercantum dengan karbon yang utama yang ada dalam amino acid. Okay, dan karbon utama tersebut akan ada hydrogen atom. Okay, akan ada R. Yang ni kita letak R sajalah. Okay, macam ni kalau kita tengok R dia semua ada ada formula structure CH3. Okay, ada H dekat sini and then ada CH2, ada ring, ada OH. So untuk kita tambah satu lagi amino acid, okay, kita just letak R sahaja dan kita akhirkan jawapan kita dengan COOH. Ataupun you boleh tulis C double bond O OH. Okay. So again, kita akan tambah satu lagi amino acid. So sekarang amino acid kita jadi 5 lah. So bila amino acid kita jadi 5 dan kita tambah satu lagi ikatan peptide dekat sini. So kita punya peptide pun akan bertambah menjadi 4. Okay, so that is how you answer for these questions. You just copy all the polypeptide structure dan tambah satu lagi amino acid dekat hujung sini. Okay, tu contoh soalan yang pertama. Okay, sambungan. Okay, ini jawapan yang macam tadi lah. K, C double bond O, N, H, K ada R, side chain, ada H, hydrogen atom, ada carboxyl group. Okay, so yang ni sama macam tadi. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, name the chemical terms used to explain the following. Okay, apa nama term untuk kita ataupun apa nama proses
kiranya kita tambah lagi amino acid, okay, kepada polypeptide ini. Okay, so the answer will be condensation. Okay, apa nama proses sekiranya kita buang amino acid dalam polypeptide ini? So, jawapan dia adalah hydrolysis. Okay, jawapan dia adalah hydrolysis. Okay, alright. Next, kita pergi contoh soalan yang kedua. Okay, contoh soalan yang kedua. Okay, it's a monomer. Kalau kita tengok gambar rajah dekat sini. Okay, monomer. So, kita ada amino group, ada R, ada hydrogen atom, ada carboxyl group. Okay, diberikan monomer. Soalan minta namakan polimer. Okay, so monomer yang diberikan adalah amino acid. So, ini adalah amino acid. So, polimer untuk amino acid sama ada kita tulis jawapan kita polypeptide chain ataupun kita tulis protein. Macam inilah. Okay. Okay, next kita ada why does a denatured protein no longer function? Tak ada ni. Okay, why does a denatured protein no longer function? So, how you explain for the denaturation of protein? Okay, dekat sini kita bagi dua markah. Okay, kita bagi dua markah. So, kita tahu protein, fungsi protein adalah berdasarkan kepada bentuk dia. So, the function of protein is dependent on its shape ataupun dependent on its conformation ataupun dependent on its structure. Okay, itu poin yang pertama. So, bila protein mengalami denaturation bermaksud apa jadi dekat dia punya conformation, so conformation dia akan berubah. Okay, which is kita boleh katakan alter the conformation of the protein ataupun alter the shape of the protein. So that's why bila denaturation berlaku, protein dah tak boleh berfungsi sebab protein, fungsi protein adalah berdasarkan kepada bentuk protein ataupun struktur protein tersebut. Okay, so bila ada denaturation, denaturation akan menyebabkan bentuk protein berubah. Okay, dan bentuk protein berubah itu adalah disebabkan oleh breaking of the bonds that maintain the structure of the protein. Break the bonds, okay, that maintain the conformation of the protein. Okay, apa-apalah ikatan kecuali peptide bond. So, this is how you answer for these questions. Okay, again, okay, answer it in the form of short answer. Okay, answer it in the form of short answer. Make it a short essay lah. Okay, untuk soalan dua markah. Okay, sambungan. Okay, masih lagi untuk soalan yang sama. Okay, why egg white hardens when heated? Okay, macam kita tahu telur adalah sumber protein. Okay, dan kita tahu bila kita goreng telur, telur akan jadi keras. Okay, so kita kaitkan dengan suhu. So, bila kita kaitkan dengan suhu yang kita bagi, okay, telur menjadi keras dan boleh dimakan. Okay, bukan semua protein yang denatured tak berfungsi. Ada juga protein yang denatured tapi masih lagi berguna. Contoh macam telur lah. Okay, contoh macam telur. So, apa sebenarnya yang berlaku? Okay, bila kita bagi haba. Okay, haba ataupun kita heat the egg. So, first, okay, when we heat the egg, the egg white especially, so water, the content of water in that egg will be discarded. Ataupun water will be removed and protein will become hardened. Okay, itu sebenarnya yang berlaku. Okay, so apa yang berlaku adalah ini related jawapan dia. So that the protein could link with other proteins and form a strong one. So that's why it become hardened. So point pertama dengan point kedua adalah berkaitan. Okay, ataupun kita boleh kaitkan dengan ciri protein, which is protein akan denatured bila kita bagi suhu yang tinggi. Okay, so bila kita kata protein denatured, that means protein lost its conformation ataupun protein lost its shape. Okay, dan untuk kita kaitkan dengan conformation, so biasanya kita kaitkan dengan ikatan, which is high temperature will break the bonds. Okay, high temperature will break the bonds that maintain the structure of the egg white. So, poin yang ketiga dan poin yang keempat juga adalah berkaitan. So, kita akan bagi mana-mana dua poin. Okay, yang related with each other. So, kalau poin yang pertama dengan poin yang kedua. Okay, poin yang ketiga dengan poin yang keempat. So, kita boleh dapat dua markah dekat sini. Okay, tu contoh soalan yang kedua dalam protein.
Okay, so last kita pergi kepada subtopik yang terakhir. Okay, kita pergi kepada subtopik yang terakhir, which is nucleic acid. So nucleic acid juga as a polymer, as a monomer. As a polymer. Okay, di mana monomer untuk nucleic acid adalah nukleotide. So ini adalah gambar rajah untuk nukleotide. Kita ada sugar, which is made up of okay, and then kita ada phosphate group. Then kita ada nitrogenous bases. Okay, kita ada nitrogenous bases. Dan kita ada dua jenis nucleic acid. Kita ada DNA dengan RNA. So, ini adalah gambar rajah untuk DNA. Dan ini adalah gambar rajah untuk RNA. And this is all the bases that you have in DNA. Adenine, thymine, cytosine and guanine. And this is the bases that you have in RNA. Okay, you have uracil, cytosine, adenine and guanine. Okay, so now let's go for the first questions example. Okay, you have the structure of nitrogenous bases found in a nucleic acid. Kita ada grup 1 dengan grup 2. Okay, grup 1 dengan grup 2. Okay, grup 1 diberikan adenine sebagai panduan kita. Dan adenine mempunyai dua ring structure. Okay, X juga mempunyai dua ring structure. Bermaksud adenine dan X berada pada grup yang sama. Okay, grup yang kedua kita ada Y. Y mempunyai satu ring structure. Okay, dan diberikan panduan kepada kita adalah thymine dan uracil. Kedua-dua juga mempunyai satu ring structure. So, Y, thymine dan juga uracil berada pada grup yang kedua dalam nitrogenous bases. So, kita tahu nitrogenous bases ada dua kumpulan. Okay, kumpulan yang pertama adalah purine dan kumpulan yang kedua adalah pyrimidine. So, bila kita ada adenine, so adenine kita tahu berada dalam kumpulan yang sama dengan guanine. Okay. Dan adenine dan guanine berada dalam kumpulan purine. So grup satu adalah purine. Okay. Grup yang kedua kita ada thymine dengan uracil bersama-sama dengan Y. So grup yang kedua adalah merujuk kepada kumpulan nitrogenous yang kedua. Kita ada pyrimidine. Pyrimidine. Okay, so untuk soalan yang pertama, name group 1 and group 2. Ada satu marker sahaja dekat sini. Kita perlu menjawab dua jawapan. Bermaksud, kedua-dua jawapan kita perlulah betul untuk kita dapat satu markah. Okay, so group 1 akan jadi purine, group 2 akan jadi pyrimidine. Dan jawapan perlulah betul kedua-duanya, baru kita dapat satu markah. Kalau purine betul, ejaan pyrimidine salah, kita dapat kosong. Okay. Okay. Next, based on what structure are they group? So, kalau kita tengok dekat sini, purine, dia ada dua ring structure. Pyrimidine, dia ada satu ring structure. So, kita akan groupkan purine dengan pyrimidine berdasarkan kepada bilangan ring structure dia. Okay, berdasarkan kepada bilangan ring structure. So that we can say, number of ring structure present. Betul lah. Purine ada dua. Pyrimidine ada tiga. Purine ada dua ring structure. Pyrimidine ada satu ring structure. Okay. So that is how we group for the nitrogenous bases. Okay. Next, X dengan Y. Okay. Tadi kita dah nyatakan dekat sini. X adalah guanine. Okay. Y. Kita dah ada thymine. Kita ada uracil. So Y kita adalah cytosine. Okay, so X kita adalah guanine, Y kita adalah cytosine. Okay, yang ni tak ada masalah sebab ada dua markah dekat sini. So, satu markah untuk guanine, satu markah untuk cytosine. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, take note juga untuk nucleic acid kadang-kadang melibatkan soalan pengiraan. Okay, kita ada 2000 bases. Okay, 30% adalah adenine. Bermaksud sekiranya adenine mempunyai 30%, adenine pair dengan thymine. So thymine juga ada 30%. So jumlah keseluruhan kita ada 60%. Okay, soalan minta number of X. X adalah merujuk kepada guanine. Okay, so kita dah ada 60% untuk jumlah adenine dengan thymine. Bermaksud jumlah untuk cytosine dengan guanine 100/60. So kita dapat 40%. Ini bukan jawapan lagi ya, baru pengiraan. Nak tunjuk macam mana kita dapat jawapan.
Okey, kita ada 40%. 40% adalah jumlah untuk sitosin dengan guanin. Bermaksud sekiranya kita nak tahu jumlah kedua-duanya setiap satu, so kita bahagi dengan 2. So guanin 40 bagi 2 kita dapat 20%. Okey, so sekarang kita dah dapat percentage untuk guanin 20%. Soalan minta bilangan. Okey, daripada 2000 bases. So daripada percentage yang kita dapat 20%, kita darab dengan jumlah keseluruhan 2000. Okey, so that kita akan dapat jawapan kita yang akhir sebanyak 400. So inilah jawapan kita, 400. Okay, that is how you get the answer. Okay? Okay. Next, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Untuk subtopik yang terakhir, which is nucleic acid. Okay? So, given here is a structure of polynucleotide. So, kalau kita tengok dekat sini. Okay, kalau kita go to for the bases, kita boleh nampak ada U dekat sini. Which is a uracil. Okay, so kita ada uracil dekat sini. So sekiranya dalam polinukleotide ini ada uracil, bermaksud jenis polinukleotide yang diberikan adalah RNA. Okay, so sekali lagi pelajar diingatkan untuk DNA dengan RNA, sekiranya tidak tahu ataupun tidak pasti dengan ejaan yang panjang, pelajar dibenarkan untuk menulis short form DNA, RNA. Okay, macam DNA, deoxyribonucleic acid. RNA, ribonucleic acid. Okay, if you're not sure with the spelling, so that just put the RNA as your answer. Okay, tak ada masalah. Okay, next. Bond Y that form the backbone for this nucleic acid. So, kita tahu setiap monomer yang ada, which is di antara setiap monomer nucleotide, kita akan ikatan, okay, yang akan membentuk backbone of this nucleic acid, which is RNA. So ikatan tersebut adalah phosphodiester linkage. Spelling is very important, make sure. Okay, spelling is very important, make sure. Phosphodiester linkage. Okay, last kita pergi kepada differences between DNA and the polynucleotide mentioned in A. So kita tahu polynucleotide yang kita mention in A adalah RNA. So kita boleh gunakan dia lah. So soalan yang ketiga. So macam saya cakap tadi, untuk yang pertama sekiranya awak masih ingat, apa-apa soalan perbezaan, kalau boleh letakkan dalam paragraf yang berbeza untuk setiap perbezaan. Okay. So contoh untuk yang pertama, kalau kita nak buat perbezaan antara DNA dengan RNA, okay, kita boleh bagi dari segi bilangan polynucleotide strand yang ada. So DNA ada 2 polynucleotide strand, whereas RNA consists of 1 polynucleotide strand. Okay. Okay, point yang kedua, berdasarkan kepada pentose sugar. So dalam DNA, pentose sugar adalah deoxyribose. Whereas dalam RNA, pentose sugar adalah ribose. Okay, the pentose sugar in RNA is ribose. Okay, point yang kedua. Okay, point yang ketiga. Okay, sekiranya kita nak bagi jawapan perbezaan kita berdasarkan kepada bases yang ada. Okay, all the bases. You cannot just mention the uracil and thymine. What you have to do is you have to mention all the bases that you have. Okay, which is in DNA, the nitrogenous bases are adenine, thymine, guanine and cytosine. Whereas in RNA, the nitrogenous bases are adenine, uracil, guanine and cytosine. So ini adalah pilihan jawapan yang saya berikan lah. Sebenarnya ada banyak lagi perbezaan antara DNA dengan RNA. Okay, nanti boleh buat rujukan sendiri. Okay, dari segi penulisan all the bases, adenine, thymine, guanine, cytosine and uracil. Okay, selama yang saya pergi marking, diterima jawapan sekiranya pelajar hanya menulis A sahaja. Okay, untuk adenine, pelajar tulis A besar. Untuk thymine, pelajar tulis T besar. Then is understood, A besar adalah untuk adenine, T besar adalah untuk thymine and same goes for the guanine, for the capital G and cytosine for the capital C. Okay, alright. So that will be example of a few questions for the subtopic 1, Mucus of Life. Okay, so I think that's it.
from me. Thank you very much for the listening and wish you all the best for your PSPM. Okay, good luck. So I'll back this session to Puan Zakia. Okay, so thank you very much. So Puan Zakia, back to you. So, terima kasih banyak-banyak Puan Rohayu. Saya mengharapkan pelajar-pelajar dapat mengambil tips-tips, info-info berkaitan untuk teknik-teknik menjawab terutamanya untuk topik 1, Molecules of Life. Okay. Okay, so kita sebenarnya sedikit info ya berkaitan dengan Puan Wahayu. So beliau sebenarnya sangat mahir dalam membina soalan-soalan hot sebenarnya. Okay, beliau sangat mahir. Okay, so itu adalah kekuatan pada Puan Wahayu sebenarnya. Okay, so baiklah seterusnya kita akan sambung dengan slot yang kedua. Kita akan sambung dengan slot yang kedua. Okay, iaitu kita akan menjemput penceramah kita yang kedua iaitu Encik Azman. Okay, Encik Azman merupakan seorang pensyarah yang mahir. Okay, mahir dalam menjawab, dalam meneliti selok-belok soalan-soalan PSPM. Okay, berikut merupakan antara kekuatan Encik Azman lah. Okay, dan beliau juga merupakan seorang calon PhD pendidikan USM ya. Okay, dan beliau sangat mahir dalam memeriksa kertas jawapan biologi. Okay, so saya tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakanlah okay, Encik Azman untuk meneruskan kita punya ulang kaji secara maya untuk topik yang kedua iaitu topik cell structures and function. So dipersilakan Encik Azman. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Zakiah. Dengar suara eh? Jadi, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okay, anak-anak pelajar sekalian dan siapa-siapa sajalah yang sedang menonton saluran YouTube kami ini. Jadi, saya akan teruskan dengan program e-revision kita untuk malam ini berkaitan dengan topik yang kedua. Topik tu, Cell Structures and Functions. Jadi, topik ini agak besar, okay, topik 2 ni di mana dia terdiri daripada 4 subtopik. Subtopik 2.1 adalah prokaryotic and eukaryotic cells. Subtopik 2.2 berkenaan dengan cell membrane and organelles. Subtopik 2.3 adalah tentang cells are grouped into tissues. Meanwhile, subtopik 2.4 will be about cell transport. Okay, so keseluruhan markah yang diperuntukkan untuk topik yang kedua ini adalah sebanyak 9 berdasarkan kepada JPU lah yang telah ditetapkan 9 markah. Jadi 9 markah ni mungkin gabungan mungkin 2 ataupun 3 subtopik yang ada dalam topik 2 ini. Okay, total mesti akan 9 juga. So mungkin dalam soalan tu nanti akan ada part A dan juga mungkin part B lah. Yang mungkin part A tu is about one particular subtopic, meanwhile part B tu will be on another subtopic. Okay, so sebelum kita bincang soalan, kita cuba ingat-ingat balik lah pasal revision kan. Cuba ingat balik apa yang penting-penting untuk setiap subtopic dalam topik yang kedua ini. So saya mulakan dengan subtopic yang pertama iaitu tentang prokaryotic and eukaryotic cell. Okay, so sebelum fokus kita pergi kepada prokaryotic cell dengan eukaryotic cell, mungkin kita perlu ingat sikitlah tentang cell theory. Okay, so kat sini ada 3 gambar saintis ni, okay, yang terlibat dengan pembinaan cell theory. Okay, Schleiden, Chuan dengan Wuchow. Okay, so apa yang penting untuk cell theory, mungkin ada 3 principles, 3 principle ataupun 3 statement ataupun 3 lah pernyataan yang dikatakan penting. Mungkin kadang-kadang kita tengok dalam buku ada mungkin satu lagi kot ada 4, tapi saya rujuk kepada silibus lah, silibus yang telah ditetapkan. So ada 3. Okay, boleh pelajar-pelajar sekarang boleh tengok kat skrin kat sini.
Dan selepas apa melihat kepada sel teori ini, selalunya apa yang diperlukan adalah kita perlu boleh nyatakanlah kembali. Selalu dia akan tanya mungkin state the principles of the cell theory. So nak tak nak cubalah, cuba ingat balik ketiga-tiga prinsip ini. Okay, teruskan dengan prokaryotic cell. So prokaryotic cell merujuk kepada selalunya sel unicellular, dan kebiasaannya kita akan menggunakan bakteria lah sebagai wakil prokaryotic cell, terutama bila kita nak tengok tentang struktur dan ciri-ciri lain okay, tentang sel prokaryotik ni. So ada banyak sebenarnya okay, characteristics about this prokaryotic cell. Okay, mungkin kita kena go through. Okay, kita kena go through dan kita cuba ingatlah apa yang penting tentang prokaryotic cell ini. Dan saya cuba senaraikanlah beberapa sahaja di sini. Ada empat yang saya fikirkan agak penting, agak kritikal. Dan yang paling penting sekali adalah yang pertama lah. Pertama, di mana all prokaryotic cell will have no true nucleus. Tidak ada nucleus sebenar. Pasal itulah namanya adalah prokaryotic. Belum ada nucleus. Okay. So selain daripada itu, dia mempunyai organel-organel yang tidak bermembran. Okay. Dan dari segi DNA-nya berbentuk circular ataupun membulat. Dan DNA juga dikatakan tidak mempunyai sebarang histone protein, ataupun kita boleh kata bahawa DNA dengan adalah they have a naked DNA. Okay. So what about the eukaryotic cell? Kita akan dapat lihat bahawa ada perbezaan yang ketara jugalah antara kedua prokaryotik dengan eukaryotic cell ini. Okay. Dan ini adalah ciri-ciri yang saya fikirkan penting jugalah, penting. Yang lain tu penting juga, cuma ini wakil lah, wakil. Dan yang paling ketara kepentingannya adalah eukaryotic cell has true nucleus. Pasal itulah namanya pun eukaryotic, mempunyai nucleus sebenar. Okay. Dan sel eukaryotik juga mempunyai organel-organel yang bermembran. Apa organel-organel yang bermembran? Contohnya macam nukleus sendiri, nukleus, lepas tu mitochondria, lepas tu apa lagi, lysosom, okay, dan sebagainya lah, tu bermembran. Bercakap tentang DNA, memang juga berbeza dengan sel prokariot, di mana DNA-nya adalah bersifat linear, okay, bukan membulat tapi dia linear, dia panjang je lah. Manakala DNA-nya juga dikatakan mempunyai histone protein. So kalau diperhatikan di sini, apa yang saya sarankan ni memang perkara-perkara yang memang dikatakan berbeza, ketara perbezaannya. Tapi kena ingat juga, mungkin akan adalah beberapa persamaan kan. So kalau soalan tanya tentang similarities, so standby lah tentang persamaan. Okay, maka tengok sikit soalan, soalan yang mungkin berkaitan dengan subtopik 2.1 ini. Okay. So di sini diminta untuk kita nyatakan dua prinsip dalam cell theory. Okay. Kita ada tiga, tapi dia minta dua sahajalah, dua saja. Kita standby tiga-tiga. Tetapi kalau kalau dia minta dua, cuba beri dua saja. Cuma di sini saya senaraikan tiga lah, three possible answers, okay, for this particular question. Tapi kalau dalam soalan exam itu dia diminta untuk kita berikan dua saja, seperti yang Puan Rahayu beritahu tadi, kita bagi dua je. Kerana kalau kita bagi tiga pun dia tak akan tengok dah yang jawapan ketiga kita itu, okay. Dan lebih merugikan lah kalau ayat pertama kita salah. Maka ayat pertama salah, dia still anggap satu je poin yang betul, walaupun kita bagi tiga kan. Dia akan ambil kira juga poin pertama yang salah tersebut. Maka kita mungkin akan dapat satu je lah betul. So di sini disarankan untuk kita ingatlah ketiga-tiga principles bagi cell theory. Okay. Dan soalan yang kedua, okay, contoh soalan
Mungkin dia minta perbezaan lah. Ini mungkin satu soalan yang agak popular bila berfokus tentang prokaryotik and eukaryotik cells. Selalu dia akan tanya perbezaan pasal memang tak tahulah, popular sangat. Suka cari tentang perbezaan. Dia minta dua. So, saya cuba setarakan tiga lah di sini. Tapi berhati-hati berhati-hati sikit. Perbezaan banyak. Kalau kita tengok dalam nota pun ada banyak perbezaan. Dalam table kan. Okay, pertama, jangan buat table lah. Jangan buat table. Tadi telah dinyatakan tadi kita buat ayat. Kita buat ayat. Table tidak tidak digalakkan. Kalau boleh janganlah buat table. So, satu apa? Perbezaan itu mesti menceritakan tentang kedua-dua prokaryotik dan juga eukaryotik. Okay, selalunya kita akan buat in one statement lah dalam satu ayat. So for example, for prokaryotic cell, the DNA is found in cytoplasm, okay, ataupun nucleic region, atau however, for the eukaryotic cells, the DNA is found inside the nucleus. So ni dianggap sebagai satu point. Kita buat dalam satu ayat dan satu point jugalah yang diberikan. Okay, bukannya dua markah So satu perbezaan yang kita berikan beri satu markah. Maka kalau dia minta dua, kita berikanlah dua sahaja. Cuma saya berikan tiga ni sebagai backup. Cuma apa yang kita perlu berhati-hati adalah seperti saya katakan tadi, perbezaan antara prokaryotik dan eukaryotik cell memang banyak. Okay? Tapi kita perhatikan betul-betul soalan ini hanya meminta perbezaan yang berkaitan tentang DNA sahaja. Okay? Dengan, berkaitan tentang dia genetic material. Okay? DNA sahaja. So kalau kita beri perbezaan, kita cakap tentang prokaryotic cell has got no membrane-bounded organelle. Okay, and meanwhile, eukaryotic cell has got membrane-bounded organelle. Memang betul. Tapi jawapan itu ataupun poin tersebut tak diterima untuk soalan ini. Kerana membrane-bounded organelle tidak ada kena-mengena dengan DNA. So fokus fokus betul-betul kepada apakah kehendak soalan yang sebenar. Dia nak perbezaan dari segi DNA. Maka perbezaan tu mesti bertumpukan kepada DNA sajalah. Okay? Boleh. So rasanya perbezaan-perbezaan yang saya senaraikan ni adalah straightforward. So bolehlah, boleh rujuk cara penulisan dia. Okay, maka saya teruskan dengan subtopik yang kedua. Soalan ni saya berikan 4 markah saja. Peruntukkan 4 markah saja kerana kebiasaannya satu subtopik tu dia tak berilah terus 9 markah. So mungkin untuk subtopik 2.1 ni mungkin 4 markah, manakala markah yang lain-lain tu akan datang daripada subtopik yang lain pula. Okey. Okey, kita akan teruskanlah dengan subtopik yang kedua. Okey, concerning the cell membrane and organelles. Maka untuk subtopik yang kedua ini, sebelum kita pergi kepada sel membran dengan organel, dia dimulakan dahulu dengan plant cell dengan animal cell. So dua-dua plant cell dengan animal cell ni adalah eukaryotic cell lah. Okay? Tapi pasal kedua-dua jenis sel ini banyak juga perbezaannya, maka kita kena tahu apakah ciri-ciri yang mungkin berbeza dan mungkin ada juga ciri-ciri yang mungkin samalah. Okay? Maka di sini saya senaraikanlah sahaja beberapa ciri-ciri tentang plant cell yang mungkin berbeza dengan ciri-ciri bagi animal cell. Boleh rujuk juga kepada gambar rajah diagram yang saya sertakan ini. So yang paling ketara rasanya untuk plant cell adalah adanya cell wall, yang kat keliling ni kan, cell wall. So ini saya rasa adalah satu benda yang memang agak unik lah untuk plant cell. They have a cell wall that is rigid. Rigid maksudnya dia memang betul-betul keras lah. Okay. Dianggap sebagai keras. Okay. Dan satu lagi yang special untuk plant cell adalah adanya chloroplast yang ni. Okay, chloroplast ini tidak akan ada dalam sel haiwan lah, chloroplast. Tapi kita kena faham bahawa bukan semua plant cell ada chloroplast sebenarnya. Bukan semua, tapi we are talking about the plant cell in general. So this is considered as one of the main characteristic of the plant cell. Ok,
Okay, dan satu lagi yang juga ada dalam plant cell tapi tak ada dalam animal cell adalah tentang large permanent central vacuole, yang ni. Okay, yang ni. Cuma kalau kita perhatikan dalam dalam gambar yang saya ambil dari internet ni, okay, dia labelkan ni sebagai vacuole sahaja. So ada ada isu sikit di sini bahawa kalau kita tuliskan vacuole saja untuk plant cell, ada kemungkinan kita tak dapat markah. Okay? Kerana kita perlu tekankan bahawa untuk plant cell yang uniknya adalah dia ada vacuole yang besar, okay? Dan bersifat permanent. Maksudnya dia memang ada dalam dalam plant cell. Dan kebiasaannya dia punya kedudukannya adalah di tengah-tengah sel lah, central. Tapi yang ni macam tak tengah sangat eh. Tapi selalunya dia ambil ruang yang banyak dalam sel tumor tersebut, seolah-olah macam dia berada di tengah-tengah jugalah. So saya ingatkan bahawa kalau kita nak cakap pasal vacuole dalam plant cell ni, pastikanlah kita buat large permanent central vacuole. Okay, vacuole pun pastikan eh ejaan tu betul eh. Pasal ialah vacuole kan, make sure you know how to spell it correctly. Okay, ada beberapa perkara yang didapati berbeza dengan dengan animal cell, kerana plant cell tidak ada okay benda ni, okay, no centriole. Okay, setakat inilah, setakat ini saintis tak dapat jumpa lagi suatu centriole dalam plant cell, so kita anggap tak ada lah, tak tahu nanti akan datang. Yang satu lagi adalah lysosom. Mereka ada satu struktur yang special untuk nak digest something, okay? Tapi bukan lysosom, lain namanya. Dan satu lagi yang berbeza adalah tentang food storage, food storage ataupun storage of energy dalam bentuk kanji, starch. So bandingkanlah, bandingkan dengan animal cell, okay? Yang ketara adalah ketiadaan cell wall. Dan memang tidak akan ada kloroplas kerana mereka tidak berfotosintesis, dan mereka juga tidak ada large permanent central vacuole. Kalau ada pun hanyalah vacuole yang kecil-kecil macam ni. Pasal tu kita kena gunakan istilah ni, large permanent central vacuole, pasal vacuole saja ada dalam animal cell. So kalau kita kata yang ni tak ada vacuole, yang ni ada vacuole, sedangkan dalam gambar dua-duanya adalah vacuole kan. That's why kita jadikan dia spesifik sikit lah. Okay. Dan kadang-kadang ada juga struktur yang kita namakan sebagai vesicles dalam animal cell. Okay, central ada dalam sel haiwan, begitu juga dengan lysosome. Dan satu lagi yang berbeza adalah tentang food storage ataupun energy storage, which is in the form of glycogen. Glycogen. So kita dah cerita tentang plant cell dengan animal cell. Kita masuk ke dalam bahagian organelles. Okay, so dalam silibus, okay, ada disenaraikan lah sebanyak 9 saya rasa organelle, bermula dengan nucleus, lepas tu organelle yang kedua adalah ER, tapi kita bahagikan kepada dua lah, maksudnya ada dua kat sini. Jenis yang pertama adalah rough ER ataupun RER, yang ni rough ER. Kenapa dia rough? Pasal dia ada bintik-bintik yang sebenarnya merupakan ribosom yang melekat pada permukaan rough ER tersebut. Dan satu lagi adalah smooth ER. Okay, smooth ER. Yang ni. Okay. Perbezaannya yang ketara adalah itulah permukaan yang ni berapa? Kelihatan kasar, bintik-bintik. Yang ni kelihatan licin pasal tidak ada sebarang ribosom pada permukaannya. Dan satu lagi kalau kita perhatikan dia punya bentuk bagi rough ER ni dia lepih-lepih, tapi kalau bagi smooth ER dia macam cylindrical sikit, dia membulat sikit macam tube, Okay, dan seterusnya adalah Golgi body. Golgi body rasanya ramai dah bicara ingatkan, kalau nak eja pastikan G tu huruf besar lah, pasal biasa memang kita nampak student masih lagi menggunakan G huruf kecil kan, so pastikan lah kita ingat. Seterusnya adalah lysosom, lepas tu ribosom. Next adalah mitochondria, seterusnya adalah chloroplast, dan akhir sekali adalah centriole. So altogether ada 9 sebenarnya, terus kita bagi 2 benda kan. So bila kita go through one by one of these organelles, make sure you focus on the shape
structure and also function. Okay, contoh eh, contoh. Contoh kalau kita cakap tentang nucleus lah katakan, nucleus. Okay, kita kena tahu ataupun kalau diminta kita beritahulah bahawa concerning the shape is spherical, eh, spherical, membulat, eh, spherical. Itu pasal shape. Okay, dari segi structure, structure adalah apa yang kita boleh cakap tentang struktur nucleus ini. Kita boleh cakap tentang membrane ya. Dia ada, dia ada cell membrane berapa lapis? Two layers of membrane. Okay, dia dia dikatakan sebagai organel yang double membrane. Okay, apa lagi? Dia ada nucleolus, dia ada bahan-bahan genetik dalam dalam nukleoplasm dia dan sebagainya lah. Eh, tu semua ada tentang struktur, tentang struktur bagi nukleus. Okay, manakala tentang function, function of the nucleus, so kita semua pasti ingat kot bahawa nukleus sangat penting kerana dia dikatakan berfungsi untuk mengawal, eh, mengawal keseluruhan aktiviti dalam sel tersebut. Okay, itu baru satulah. Ada lagi beberapa function yang you boleh sebutkan. Contohnya, nukleus juga menyimpan bahan genetik. Okay, so itu pun fungsi eh, yang yang dimainkan oleh nukleus. So ni contoh lah, contoh. So what about the the others? So pastikanlah kita tahu tentang shape-nya, tentang structure dan juga function. Dan kadang-kadang sebagai tambahan, kadang-kadang ada juga yang ditanya tentang location. Eh, location. Contoh, contoh mungkin pernah soalan keluar ditanya tentang dekat organ manakah terdapat banyak sangat smooth ER. Eh, smooth ER. So kita kena tahu jugalah sikit-sikit bahawa smooth ER ni banyak dekat dekat sel-sel hati. Eh, pasal dia banyak terlibat, dia banyak berfungsi berfungsi untuk melakukan proses detoxification. Eh, detoxification, so proses tu memang dimainkan oleh hati lah. Contohlah eh, sebagai tambahan mungkin kita boleh ambil tahu juga tentang tentang dia punya distribution. Eh, tapi at least tiga ni. Dan antara banyak-banyak sel organel ni juga kadang-kadang agak popular untuk dibanding bezakan dua ni. Okay, mitochondria dengan chloroplast. Okay, dua organel ini dikatakan berbeza tapi ada persamaan. Okay, ada persamaan. Antara persamaannya adalah dua-dua organel ni dia ada dua lapisan membrane. Okay, double membrane organel. Okay, apa lagi? Dia juga dikatakan mengandungi DNA molekul. So bukan nukleus saja yang ada DNA eh. Mitochondria dengan chloroplast pun dikatakan ada sedikit DNA. Okay, maka oleh kerana kedua-duanya mengandungi DNA, kedua-duanya dianggap sebagai semi-autonomous organelles. Eh, semi-autonomous organelle bermaksud dua-dua organelle ni dia boleh membuat sesuatu tanpa tanpa arahan daripada nukleus. Okay, maksudnya dia boleh bertindak sendirilah kadang-kadang. Eh, boleh bertindak sendiri walaupun nukleus tak tidak memberi sebarang arahan pasal dia ada ada autonomi, ada autonomi sedikit, ada sedikit kuasa lah pasal dia ada DNA sebenarnya. Okay, so itu di antara persamaan yang saya terfikirlah buat masa ini. Boleh tengok dalam nota apa lagi persamaannya. Okay, dan of course perbezaan pun ada jugalah. Eh, so standby itu semua. Okay, lepas kita dah cakap tentang organelles, maka bahagian seterusnya dalam subtopik yang kedua ini adalah tentang sel membrane. Okay, sel membrane. Okay, sel membrane sebenarnya merujuk kepada semua membrane yang terdapat dalam sel tu. Eh, terdapat dalam sel. Okay, termasuklah membrane yang mengelilingi, okay, yang surround a particular organelle. So kalau kita tengok ada membrane yang mengelilingi nukleus. Ada membrane yang mengelilingi mitochondria. Itu semua adalah sel membrane lah. Okay. Tetapi kalau sel membrane itu mengelilingi the whole cell, maksudnya dia terdapat di bahagian yang paling luar bagi sel tersebut kan. So dia ada nama khas. Namanya adalah plasma membrane. Okay. So plasma membrane ni is actually cell membrane. But it is special because it is surrounding the whole cell itself. Okay.
So bercakap tentang plasma membrane ini, kita perlu tahu tentang struktur dia, tentang struktur dia. Dan bila kita nak terangkan tentang struktur plasma membrane, kita selalu kita rujuklah kepada model ini yang dinamakan sebagai fluid mosaic model. Fluid mosaic model. So nama ini juga adalah agak popular untuk keluar dalam soalan. So make sure tahu kalau kata apakah model yang digunakan untuk menggambarkan struktur plasma membrane atau plasma membrane, maka inilah nama dia, nama khas ni. So based on the fluid mosaic model, kita kena tahulah apakah komponen-komponen penting yang ada dalam plasma membrane. Okay, yang paling penting adalah benda ni. Okay, apa dia? Molekul phospholipid. The phospholipid molecule. Okay, yang mana phospholipid molecules ni dia akan membentuk apa yang kita namakan sebagai a bilayer. A phospholipid bilayer. Di mana kita nampak ni satu baris phospholipid. Yang ni di bawah ada satu lagi lapis phospholipid. So dua lapisan, maka jadilah dia dua lapisan phospholipid, atau in English kita kata phospholipid bilayer. Okay, kenapa dia boleh tersusun macam ni, di mana ada yang menghala ke luar sel, ada yang menghala ke dalam sel, kerana sifat ataupun inilah property of the molecule itself. Tadi pun dah dinyatakan tadi tentang tentang lipid ni, yang dikatakan especially phospholipid lah, dia dikatakan kepala dia bersifat hydrophilic, manakala dia punya ekor dia yang dua ni bersifat hydrophobic. Okay, maka selalunya yang kepala yang hydrophilic itu dia akan menghala keluar lah, keluar, menghala ke kawasan yang berair, yang bersifat aqueous. Okay, sama ada menghala keluar sel ataupun menghala ke dalam sel. Tapi kalau bahagian tail yang hydrophobic itu, selalunya dia akan facing each other in the middle of the bilayer, di tengah-tengah. Sebegini, pasal dia takut air kan, so dia duduk tengah-tengah lah. Okay, dan komponen yang kedua adalah protein. Protein, dan kita nampak ni ada beberapa protein sebenarnya. Ni protein, ni protein, ni protein, ni pun protein juga ni. Protein juga. So boleh ingat-ingat balik lah apakah jenis-jenis protein yang ada dalam plasma membrane. Kadang-kadang kita namakan dia sebagai integral protein kalau dia terbenam. Kadang-kadang kita namakan dia sebagai peripheral protein kalau dia ada dekat tepi-tepi je, dekat tepi-tepi, dekat apa, dekat, tertunjuk dekat luar. Dan kadang-kadang kita tengok dia membentuk terusan, jadilah channel protein. Kadang-kadang kita tengok dia bertindak sebagai carrier protein. Okay, komponen yang ketiga adalah carbohydrate. Cuma selalu kita gunakan terma short carbohydrate chain. Short carbohydrate chain, also known as the oligosaccharide. Okay, yang kali hijau ni lah. Hijau ni adalah oligosaccharide. Okay, sebenarnya adalah rantai karbohidrat yang pendek. Cuma this oligosaccharide ni yang hijau ni, dia boleh melekat. Sama ada melekat pada protein, ataupun mungkin kadang-kadang dia melekat kepada kepala phospholipid ni. So kalau oligosaccharide tu melekat kepada particular protein, maka this whole thing, okay, this whole thing boleh kita anggap dia sebagai glycoprotein. Okay, so glycoprotein ni sebenarnya dia merujuk kepada semua benda ni, daripada hijau ni sampailah kepada bahagian yang purple ni, glycoprotein. Dan kalau dia melekat kepada kepala phospholipid, maka jadilah glycolipid. Okay, tak ada pula dalam gambar ni. Cuma kita kena tahu bahawa kalau ada oligosaccharide, dia mesti menghala keluar sel. Okay, tak akan ada oligosaccharide yang menghala ke dalam sel. Katakanlah ni bahagian luar sel, manakala ni adalah cytoplasm, bahagian ni adalah cytoplasm, maka oligosaccharide tak akan ada di bahagian sini, tak akan ada. Oligosaccharide yang hijau ni mesti ada dekat bahagian yang menghala ke luar sel sahaja. Okay? Dan komponen yang keempat adalah kolesterol, yang akan ada di celah-celah phospholipid. Di sana sinilah. Tak ada pula dalam gambar ni, satu aje. Ni kolesterol ni, wakil.
So tentang komponen-komponen ini, cuba kita ambil tahu jugalah tentang dia punya function ataupun kepentingan. Kepentingan, first kita kena tahu apakah komponen-komponen tersebut, kena boleh identify. Yang kedua, kita kena tahu dia punya ciri, ciri-ciri tertentu. Contohnya macam fosfolipid ada kepala yang hidrofilik, aqua yang bersifat hidrofobik dan sebagainya lah. Dan seterusnya kita kena tahu tentang function. Apakah function fosfolipid, apakah function oligosaccharide ni, kolesterol dan sebagainya. Maka kita tengok sekejap lah soalan. Soalan yang berkaitan dengan subtopik 2.2. Okay, so soalan yang saya berikan ini ada kena-mengena dengan plasma membrane. Okay, so if you refer to this figure, figure 1, dia kata it shows part of the plasma membrane lah. Okay. Okay, boleh fikir-fikirkan sekejap. Sambil tengok ni. Okay, soalan A. Dia kata, how do molecules X provide fluidity to the plasma membrane? Okay. Ini mungkin ada kena-mengena dengan model yang kita rujuk untuk menggambarkan struktur plasma membrane, iaitu apa dia tadi? Fluid mosaic model. Okay. So, dikatakan molekul X ini boleh memberikan ciri fluidity, kebendaliran kepada plasma membrane. So apa dia molekul X? Molekul X adalah the phospholipids lah, the phospholipid molecules. Okay, so bagaimanakah dia provide this fluidity? Okay, maka ini ada kena-mengena dengan soalan yang juga agak popular. Okay. Kadang-kadang soalan dia akan tanya, kenapakah nama model ni adalah fluid mosaic model? Kenapa fluid? Okay. So kenapa dia bersifat fluid? Dia ada kena-mengena dengan the phospholipids, di mana dikatakan phospholipid dia boleh bergerak-gerak. Dia tak statik macam tu, tapi dia bersifat dynamic, di mana dia boleh bergerak-gerak, dan dia selalunya bergerak secara lateral, laterally ataupun side to side. They can move side to side. Ada juga dalam buku yang mengatakan bahawa phospholipid boleh berpusing-pusing, membuat pergerakan secara flip-flop. Tapi yang tu tidak begitu popular lah. Yang lebih sering diperkatakan adalah pergerakan secara lateral. So kita cakap tentang phospholipid lah, yang boleh bergerak secara secara sisi, secara lateral. Okay, soalan seterusnya adalah, give one function of molecule Y. Okay, so molecule Y adalah yang ini. Apakah molecule Y? Molecule Y sebenarnya adalah protein, tetapi protein yang ada melekat kepadanya short carbohydrate chain ataupun oligosaccharide. In other words, Y ini sebenarnya adalah glycoprotein. Glycoprotein. Okay. So apakah fungsi untuk glycoprotein? Okay, dia dikatakan penting kerana glycoprotein selalunya berperanan sebagai identity marker, cell identity marker, untuk memberikan identity kepada sel tersebut, ataupun kita boleh kata untuk cell-cell recognition, untuk pengecaman sel. So kalau ada satu lagi sel yang nak melekat dengan sel ini, dia mungkin akan cam dulu. Dia akan cam glycoprotein yang ada. Kalau dia kata okey memang ngam, maka dia akan melekat lah. Contoh Okay, next adalah identify structure Z. Structure Z. So Z ni apa? Z ni adalah protein. Z adalah protein. Okay. Maka janganlah kita tuliskan sebagai protein saja. Pasal walaupun betul, tapi dia terlalu general. So kita bagikan apakah jenis protein dengan lebih spesifik lah. Maka oleh kerana protein ini dia terbenam di dalam lapisan fosfolipid, maka kita boleh namakan dia sebagai integral protein. Okay, integral protein. Ataupun satu lagi istilah yang boleh digunakan adalah intrinsic protein. Okay. Dan oleh kerana protein ini juga dia merentas, dia merentas membrane. Dia merentas this bilipid, apa, phospholipid bilayer ni, daripada sini sampailah ke dalam kan, dia merentas.
So boleh juga kita namakan dia sebagai transmembrane protein. Boleh. Okay. Boleh juga. Tetapi agak ketara juga di sini kita nampak dua protein ini antaranya ada macam satu laluan. Maka saya rasa ramai kot para pelajar sekalian yang kenal pasti ini sebagai the channel protein ataupun pore protein. Maka ada beberapa lah, ada beberapa apa pilihan jawapan untuk structure Z ini. Maka pilihlah, pilihlah yang sesuai. Saya rasa paling ketara adalah jawapan ni lah, channel protein. Pasal memang nampak ada macam satu laluan di antara dua protein ini. Okay, channel protein ataupun pore protein. Tapi kita terima juga kalau kita kata sebagai integral ataupun MCC protein ataupun transmembrane protein. Okay, soalan seterusnya, soalan D. Name two organelles which are connected to the plasma membrane. Okay, ada ke organel yang melekat dekat plasma membrane ni? Kita rujuk kepada endomembrane system. Okay, so dalam subtopik 2.2 ini, bila kita cakap tentang organel-organel, kita kena tahu juga sedikit tentang endomembrane system, iaitu satu sistem yang menunjukkan bahawa terdapat beberapa organel dalam sel yang actually connected to each other, connected ataupun related. Dia sama ada connected secara directly ataupun mungkin indirectly. Okay. Maka dengan itu, ada banyak sebenarnya organel-organel yang dikatakan connect to each other dalam endomembrane system. So bagilah mana-mana dua yang dirasakan sesuai. Inilah dia pilihan jawapan yang kita boleh fikirkan. Okay. Walaupun nucleus itu terdapat jauh di dalam apa, di tengah-tengah sel, sedangkan plasma membrane tu di luar sel, tapi dia dikatakan connected dengan mengambil kira kedua-duanya adalah sebahagian daripada endomembrane system. So it is not actually directly connected lah, tapi indirectly memang ada ada kaitan. So bolehlah nucleus ataupun ni kalau boleh dalam exam kita tuliskan nama panjang lah, rough endoplasmic reticulum kalau boleh. Okay, ataupun juga smooth endoplasmic reticulum. Okay, Golgi body juga terlibat, juga termasuk dalam endomembrane system. Lysosome dan juga secretory vesicle. Ada satu lagi saya lupa nak masukkan. Transport vesicle pun boleh juga. Transport vesicle. So ada ada beberapa lah sebenarnya organel ataupun struktur-struktur yang dikatakan ada ada kaitan, kaitan antara satu sama lain bila kita sebut tentang endomembrane system. Okay, okay, kalau ada soalan bolehlah bertanya, nanti adalah pesyarah-pesyarah yang akan cuba menjawabnya. Okay, maka saya akan teruskan dengan subtopik yang ketiga, okay, iaitu tentang cells that are grouped into tissues. Okay, so selalunya sel-sel yang dikatakan serupa, okay, selalunya they will be grouped together and dia akan duduk sekali membentuk tisu. Okay, maka untuk ini kita kena bagi dulu kepada animal tissues dan juga plant tissues lah. So untuk animal tissues, okay, kita bagi kepada epithelial tissues, nerve tissue, muscle tissues and connective tissues. And for all these tissues, normally we will focus on the cells itself. Pasal ni tissue. So untuk tisu ni apa dia punya, apa cerita tentang sel-selnya? So kita mungkin boleh cakap lah mungkin tentang shape of the cell ataupun the structure of the cell dan sebagainya. Dan juga distribution of the tissue, maksudnya dekat mana terdapat tisu-tisu ini. Dekat mana terdapat tisu-tisu tertentu ini. Dan yang juga penting adalah tentang function. Function untuk tisu-tisu ini. So kita go terus sekejap dengan pantas. Ini adalah antaralah epithelial tissue yang dikatakan popular. Okay. Sebenarnya epithelial tissue berkaitan dengan apa yang melapiki, yang melitupi bahagian-bahagian tertentu dalam badan kita ataupun di luar badan kita. So kita boleh bagikanlah kepada squamous, cuboidal ataupun columnar based on the shape. Kalau shape lepih-lepih, flat and thin, maka dia jadi squamous epithelium. Okay. Kalau bentuknya macam kotak-kotak macam ni, maka namanya adalah cuboidal epithelium.
Tapi kalau bentuknya adalah memanjang macam ni, macam macam satu tiang ataupun turus, maka namanya adalah columnar epithelium. Okay. Dan kadang-kadang ada juga squamous, lepi-lepi tapi dia berlapis-lapis. Macam ni dia selapis saja. Maka jadilah dia simple squamous epithelium. Berbeza dengan yang ni, kita dapati dia bentuknya adalah pipih-pipih tapi dia berlapis-lapis. Maka oleh kerana dia berlapis-lapis, maka kita namakan dia sebagai stratified. Stratified squamous epithelium. Dan ini adalah satu lagi contoh lah. Satu lagi contoh yang agak unik. Okay, so saya teruskan. Di sini juga kita boleh nampak dia punya location ataupun distribution. Okay, distribution of the different types of epithelial tissues. Okay, ini adalah jenis yang kedua. Okay, tisu yang kedua dah bagi sel haiwan adalah nerve tissue, tisu saraf. Okay, di mana dalam tisu saraf ini yang penting adalah sel saraf ataupun namanya adalah neuron. Okay, selain daripada neuron ada juga sel-sel lain sebenarnya. Antaranya adalah Schwann cell. So yang color purple ni adalah neuron, sel saraf yang utamalah. Tapi di samping itu dalam tisu ni ada juga sel-sel lain seperti Schwann cell. So ada banyaklah. So cuba ambil tahu tentang struktur sel ni ini dan yang penting adalah tentang fungsinya. Manakala grup tisu yang ketiga adalah muscle tissue, tisu otot, yang mana kita boleh bahagikan kepada tiga jenis: smooth muscle, otot licin, cardiac muscle, otot kardiak yang terdapat dekat jantung, dan yang ketiga adalah skeletal muscle ataupun striated muscle, otot rangka ataupun otot otot berjalur, otot jalur. So kita dapati distribution memang berbeza. Ini dekat jantung, ini mungkin dekat organ-organ dalaman. Manakala ni dekat otot ni selalunya melekat dengan tulang kita ataupun dengan rangka kita. Sel termasuk ni. Dan kita dapati bentuk selnya jugalah berbeza. Bolehlah perhatikan struktur selnya yang mungkin berbeza dan mungkin ada lagi ciri-ciri tertentu seperti tindakannya yang terkawal ataupun tidak. So dalam tiga-tiga ni kita tahu bahawa skeletal muscle je yang boleh memberikan voluntary action. Iaitu tindakan yang terkawal. Manakala dua ni, cardiac muscle dengan spinal muscle adalah involuntary. Okay, dia penting untuk involuntary movement. Okay, saya teruskan dengan grup tisu yang seterusnya, yang keempat adalah connective tissues, tisu penghubung. So ada banyak actually, ada banyak jenis connective tissues. Okay, cuma dalam syllabus kita utamakan tiga. Okay, yang pertama adalah yang ni. Okay, compact bone tissue. Compact bone tissue iaitu tulang rangka kita lah. Tisu tulang kita yang keras ni. Yang keras ni. Ni adalah compact bone tissue. Yang kedua adalah tulang juga tapi tulang yang fleksibel iaitu tulang rawan. Ataupun the cartilage. Kadang-kadang disebut hyaline cartilage. Okay. Mungkin merujuk kepada apa? Kawasan sendi ni. Selalunya di antara dua tulang keras ni ada cartilage. Untuk mengelakkan apa sebarang geseran dan sebagainya kan, cartilage. Dan connective tissue yang ketiga yang penting adalah tisu darah and the blood tissue. Okay, the blood tissue. Okay, so untuk setiap connective tissue ni yang tiga ni kan, pastikan kita tahulah apakah sel-selnya, apakah nama sel-selnya. Okay, apakah lagi ciri-ciri lain. Juga perlu tahu tentang dia punya function lah, function mesti berbeza punya. Okay, so boleh tutup nota, ni cuma nak ingatkan saja apa-apa yang penting untuk connective tissues. Maka setelah membincangkan sedikit tentang animal tissues, kita pergi ke bahagian plant tissues. Okay, plant tissues. So according to the syllabus, these are the important ones lah. Kita mulakan dengan meristem, meristem tissue ataupun kadang-kadang disebut sebagai meristematic tissue, merujuk kepada sel tisu yang mana sel-selnya aktif membahagi, okay, giat melakukan proses cell division. Okay, dan selalunya memang sel-sel dalam tisu meristem ni adalah kecil-kecil dan dia are closely packed. Okay, dan pentingnya adalah untuk growth. So saya beri sikit info mungkin tentang keadaan sel-selnya, okay, dan juga tentang fungsi dia, fungsi. So the same goes for the rest lah. Tisu yang kedua adalah parenchyma. Okay, apa hal tentang selnya, okay,
tentang dia punya dinding sel, cell wall dia macam mana, nipis ke tebal ke, adakah sel-selnya duduk rapat-rapat, okay? Dan saya juga beritahu tentang fungsi dia, fungsi. Manakala seterusnya adalah colon chyma. Colon chyma ni dia punya dinding selnya tak sama tebal, unevenly thickened. Selalunya dia tebal dekat corner-corner aja, dekat perpenjuru. So kalau kita tengok dalam gambar ni kan, dia ada penebalan dekat perpenjuru sahaja. Okay? Dia punya ketebalan tu tidak sekata. Tak sekata. Dari segi susun atur sel-selnya, dia closely packed. Dan ini adalah fungsinya lah. Fungsi. So bandingkan dengan skleron chyma pula. Skleron chyma. Okay. Selain daripada adanya primary wall, skleron chyma lebih tebal dindingnya kerana dia ada secondary wall pula. Dia ada secondary wall. Satu lapisan tambahan. Okay. Dan ini menjadikannya lebih tebal. Dan ketebalan itu adalah sekata. Evenly thicker. So kita tengok dalam gambar ni, ketebalannya adalah sekata. Okay. Dan apa lagi? Cuba tengoklah dari sini. Okay. Dan selalunya tiga-tiga ni, tiga-tiga sel, parenchyma, colon chyma dan skleron chyma, seringkali dibanding bezakan. Yang tiga-tiga ni, tiga-tiga ni tergolong dalam ground tissues. Okay. Dan kita dapati memang ada beberapa perbezaan lah, perbezaan antara tiga ni. So pasal tu dia dikatakan popular untuk ditanya dalam exam tentang perbezaan. Okay. Manakala dua lagi tisu adalah tisu vaskular, yang kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu xylem tisu, dan satu lagi vascular tisu adalah phloem tisu. So di sini dinyatakan tentang apakah dua jenis sel utama bagi tisu xylem. Okay. Jenis sel yang utama adalah trakit dengan vascular element. Sebenarnya ada lagi jenis-jenis sel lain untuk xylem, tapi dua ni yang utamalah. Okay, dua ni yang utama, trakit dengan vascular element. Kalau tengok dalam gambar ni, ni adalah trakit. Okay, pasal dia lebih tirus. Manakala yang lebih lebar ni adalah vascular element. Okay. Manakala untuk phloem, ini adalah dua sel yang utama untuk tisu phloem, iaitu sieve tube member. Ini sieve tube. Manakala yang hijau ni, yang di tepi-tepi ni, ni adalah the companion cell ataupun sel rakan. Dan pasti pelajar-pelajar sekalian ingat apakah fungsi bagi kedua-dua xylem dan phloem lah. Okay. Maka kita cuba tengok soalan yang ada kena dengan subtopik yang ketiga ini. Okay. Seperti yang saya katakan tadi, memang popular kan? Popular ni dah keluar dah kan? Dah keluar dah soalan berkaitan tentang tiga ground tissues. So tiga adik-beradik ni tahulah apa dia kan? Kita cuba identify. Kebetulan pula susun elok ikut susunan, okay, maka kita rasa agak mudahlah untuk mengecamnya apa dia ABC, tapi dia nak A dengan C je, A dengan C. So ini mungkin adalah satu trik, okay, kerana mungkin ada sesetengah pelajar yang mungkin akan senaraikan A, B dan C. Okay, bila senaraikan A, B dengan C, B tu dah tak kira dah. B tu salah kan, pasal dia tak nak pun B, dia nak A dengan C je. So skleron chyma, walaupun kita tulis skleron chyma dekat selepas B, tapi skleron chyma tak diambil kira lagi pasal dia dah anggap sebagai jawapan ketiga, dia nak dua sahaja. Okay, A dengan C. So pastikanlah kita senang, nampak senang, tapi kadang ada jugalah mungkin tak cukup doa kot, ada pun kata careless mistake. Okay, so pastikanlah dia nak A dengan C, kita bagi A dengan C. So A adalah parent chyma, C adalah skleron chyma. Okay. Manakala B ni colon chyma tak diminta lah untuk dinamakan. Cuma berhati-hatilah tentang spelling sekali lagi. Skleron chyma agak ramai dulu yang apa silap dalam mengeja nama-nama tertentu seperti skleron chyma ini. Okay. So pastikanlah ejaan adalah betul. Okay. Dan kita tumpu kepada tisu B di tengah-tengah ni. Apakah function of tisu B? Okay, satu markah. Okay, so kalau kita tulis function of tissue B is to provide support, full stop. Okay, ada kemungkinan tak dapat markah. Biasanya tak akan dapat markah kalau kita tulis provide support sahaja. Okay, kena sambung sikit lah pasal C pun provide support juga.
Kedua-dua tisu B dengan tisu C provide support. So kita kena bagi jawapan yang spesifik sikit untuk function for colon chyma ni, untuk tisu B. Di mana kita kena ingatlah bahawa dia provide support for herbaceous plant ataupun provide support for young parts of plant ataupun parts of plant that are still growing. Bahagian-bahagian tumbuhan yang masih lagi mengalami proses pertumbuhan. Okay. Manakala, okay, seperti yang saya katakan tadi, agak popular untuk dibezakan antara tisu-tisu ini, dan diminta di sini adalah perbezaan di antara tisu A dengan tisu C. Okay. Dua markah. Maka bila dua markah, kita kena ingat kita kena bagi dua perbezaan walaupun dia tak beritahu. Okay. Dia tak beritahu dia nak bagi two differences ataupun satu saja kan. Tapi bila kita tengok dua markah saja, berikanlah dua perbezaan. Kerana satu perbezaan akan memberi satu sahaja markah. Okay. So ingat inilah possible answers. Okay, for this particular 3C. Question 3C ini. Kita pilih dua je lah. Pilih dua. So satu ayat tu mesti menceritakan tentang struktur tisu A dan juga struktur tisu C yang dikatakan berbeza. Dia mesti selari lah. Kita kena berikan ciri yang selari untuk tisu A dan juga tisu C yang dikatakan berbeza tadi. So di mana kita kata tisu A has cells with thin primary cell wall, meanwhile ataupun bud. Tisu C has got cells with thick secondary cell wall. Okay, satu markah saja, bukan dua tapi satu markah. Means that kita kena bagi satu lagi point, satu lagi perbezaan. Okay, kita boleh kata bahawa cells of tissue A, okay, they are loosely packed. Okay, ataupun kita boleh kata they are intercellular spaces between the cells of tissue A, but the cells of tissue C are tightly packed, rapat-rapat. Ataupun kita boleh kata there will be no intercellular spaces between the cells of tissue C. Dalam nota ada dia punya apa statement untuk yang ini. Dan satu lagi optional jawapan adalah cells of tissue A have nucleus. In general ada nucleus. Okay. Meanwhile for the cells of tissue C, normally they will not be having any nucleus. At maturity kalau nak sambunglah pada peringkat matang, selalunya tisu C tidak ada sebarang nukleus. Okay, maka saya akan teruskan dengan bahagian terakhir. Okay, itu tentang cell transport. Okay ke ni? Boleh ke? Sikit lagi nak habis. So rasanya kalau kita rujuk kepada kepada nota masing-masing, okay, mungkin adalah ni ada apa satu rajah sebegini yang menunjukkan kepada kita tentang jenis-jenis cell transport yang berlaku lah, yang boleh berlaku. So pastikan kita tahu apakah dia punya main konsep, okay, about passive transport dengan active transport. Selalunya dibanding bezakan jugalah antara passive transport dengan active transport. Perbezaan yang ketara adalah tentang arah pergerakan. Okay, arah pergerakan. For passive transport, the movement of the molecules will be down its concentration gradient. Meanwhile, for active transport, the movement of the molecule will be against the concentration gradient. Okay, satu lagi point penting untuk passive transport dan active transport yang mungkin orang tahu adalah tentang perlu ataupun tidak perlu penggunaan tenaga ataupun ATP. So kita tahu kot bahawa passive transport does not require any energy in the form of ATP. Okay, but for active transport, okay, ATP is required. Okay, dan dalam passive transport pula kita kena tahulah bahawa ada tiga yang kita patut kategori kan, sama ada simple diffusion ataupun facilitated diffusion ataupun satu lagi adalah special untuk air saja, iaitu osmosis. Okay, dan bercakap tentang osmosis ni kadang-kadang kita kena ambil tahu juga tentang nak mengira water potential untuk menentukan air nak bergerak daripada mana ke mana. Pasal bila kita cakap tentang osmosis, kita kena ingat bahawa the water molecules will always move from a region with high water potential to
to a region with a lower water potential. So bila osmosis je kita kena tahu tentang water potential. Okay, so ada cara pengiraannya. Sila rujuk pada nota masing-masing. Manakala untuk aktif transport, dia bagi satu contoh lah. Satu contoh iaitu sodium potassium pump. Okay, manakala kalau benda itu bergerak secara banyak-banyak, maka dia dikategorikan sebagai bulk transport. Dan sebenarnya ini juga dikategorikan sebagai active transport. Pasal untuk benda ini berlaku, dia memerlukan juga tenaga dalam bentuk ATP. Okay, cuma kita asingkan sikit pasal dia punya pergerakan itu dia tak merentasi plasma membran. Sebaliknya, dia akan masuk ke dalam sel atau keluar daripada sel dengan adanya pembentukan vacuole ataupun vesicle. Okay, so untuk bulk transport, kalaulah pergerakan bahan itu ke dalam sel, maka jadilah endocytosis. Yang mana kita boleh bagikan kepada dua, iaitu phagocytosis ataupun pinocytosis. Manakala kalau pergerakan bahan itu adalah ke luar sel, maka jadilah dia exocytosis. Okay, maka kita tengok satu soalan, okay, yang ada kena-mengena dengan subtopik yang terakhir ini. Okay, so question number 4. Okay, bahagian A. Okay, bahagian A, so gambar aja ini merujuk kepada tiga sel tumbuhan. Pelicid. Pelicid sel ni adalah sel tumbuhan lah. Sel tumbuhan. Sel mesofil pelicid. Okay. Dan dia kata tiga-tiga sel ini, sel A, sel B, sel C ini mempunyai three different water potential. Okay. Three different water potential. Dengan simbol sign. Okay. Nampak tak? Negatif 224 kilopascal. Untuk sel B, negatif 198 kilopascal. Untuk sel C adalah negatif 212 kilopascal. So, okay, bahagian pertama dia kata cuba draw arrows. Okay, draw arrows. So, untuk menunjukkan tentang pergerakan air, arah pergerakan air. Adakah daripada sel A pergi ke sel B, pergi ke sel C dan sebagainya. Okay. Dan ingat dia kata draw arrows. Maksudnya ada dua anak panah. Okay, dua anak panah yang kita perlu tunjukkan. Okay, macam mana kita nak tahu tentang pergerakan, arah pergerakan air, arah pergerakan molekul air? Kita kena tengoklah water potentialnya, nilai water potential. Okay, manakah satu sel yang mempunyai water potential yang paling tinggi? Okay, yang paling tinggi adalah yang paling kurang negatif. Okay, ni negatif 224, ni negatif 198, ni adalah negatif 212. So of course, negatif 198 mempunyai nilai water potential yang paling tinggi. Okay, so air akan bergerak keluar daripada sel B. Pergi ke mana? Okay, maka kalau kita lukis ke anak panah, patutnya macam ini. Okay, maka kita akan dapat satu markah. Kalau kita buat satu je anak panah, okay, ataupun kita buat dua anak panah tapi dua-dua pergi ke sel A, maka tak ada markah lah. Pasal kita nak tunjukkan bahawa molekul air daripada sel B juga boleh pergi ke sel C. So kena ada dua-dua anak panah, satu ke sel A, satu lagi ke sel C. Kena dua baru dapat satu markah. Okay, so give a reason for your answer. Satu lagi markah untuk kenapa kita kata, kenapa kita buat anak panah macam ini. Maka semuanya mesti ada kena-mengena dengan nilai water potential. Okay, maka inilah cadangan jawapan yang kita boleh berikan. Okay, pasal kita kata the movement of water molecule must always be from a high water potential region, okay, ataupun from a less negative water potential region to a lower ataupun to a more negative water potential region. Okay, boleh? Air, molekul air sentiasa akan bergerak daripada kawasan yang mempunyai water potential yang lebih tinggi, okay, ataupun kurang negatif, ke arah kawasan yang mempunyai water potential yang lebih negatif ataupun water potential yang lebih rendah. Okay, maka bahagian B pula, pasal tadi baru dua markah kan, dua markah, maka dua lagi markah datang daripada soalan 4B. Okay, juga berkaitan dengan plan sel, plan sel.
dan ni semua tentang osmosis ni, ni tentang tentang pergerakan air. Maka kita kita perhatikan, dia kata sel ini, sel tumor ini telah pun diletakkan, telah pun diletakkan di dalam satu larutan sukrus, okey. Dan setelah diletakkan dalam dalam larutan sukrus, dia dapati tengok dia punya plasma membran ni, plasma membran dia terlekang ataupun menjauhi bahagian dinding sel, okey. So mengapa begitu? So kita explain lah, explain. Maka bolehlah kita fikir-fikirkan jawapannya yang mungkin sebegini. Kita kata sucrose solution ni, okay, mempunyai water potential yang lebih rendah ataupun lebih negatif daripada water potential di dalam sel. Itu poin pertama kita. Okay, maka dengan itu air akan bergerak keluar daripada sel, pergi ke ke dalam larutan sukrus dengan melakukan proses osmosis. So water will be lost. Water is lost ataupun water move out from the cell, okay, by the process of osmosis. And that is why we can see that the cell membrane, okay, ataupun the plasma membrane pulls away from the cell wall. Okay, bagi dua je lah, dua. Mana-mana dua ni akan berikan kita markah yang secukupnya. Okay, maka setakat itu je lah pasal saya pun tak boleh nak bagi banyak-banyak soalan pasal topik ni sebenarnya banyak. Banyak benda sebenarnya yang boleh ditanya tentang topik tu. So, kita kena go through jugalah pelbagai soalan-soalan yang diberikan supaya kita terdedah dengan banyak soalan yang mungkin ada possibility untuk keluar dalam exam sebenar nanti. Okay, maka dengan itu, terima kasih banyak-banyak. Thank you very much all, okay, for listening, for watching, and all the best for your PSPM1 yang tak lama lagi akan menjelma. Okay, so saya serahkan kembali sesi ini kepada moderator kita, Puan Zakiah. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Azman atas perkongsian yang banyak. Saya memang sangat-sangat membantu para pelajar untuk topik 2 yang sebenarnya merupakan satu topik yang agak besar sebenarnya. Okey, dan saya rasa cukup untuk hari ini dulu. Okey, dan diingatkanlah untuk para pelajar sebelum peperiksaan bermula, jangan lupa usaha sangat penting. Terusnya pesyarah-pesyarah telah membantu dari segi memberi tips-tips dan juga teknik-teknik untuk menjawab soalan. Gunakan tips-tips dan teknik-teknik itu dengan betul lah. Okay. Dan saya rasa apa sahaja untuk hari ini, kembali akan bersiaran dengan siapan pada waktu yang sama dan pada hari yang sama lah. Okey, dengan moderator dan juga penceramah yang lain juga. Okay, so sekali lagi diucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Rahayu. Baik, selamat malam. Selamat pagi.